ini saya sudah merinding sekali ya, dan disambut oleh penunggu di sini sosok perempuan di sebelah sini. Berbulu genderuwo di situ. Di pohon yang ini tinggi sekitar 4 meter dengan ular panjangnya sekitar 5 meteran, panjang sekali dari sana ke sana. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Tria Tenov. Kali ini saya berada di sebuah hutan bambu, dan kali ini saya ditemani sama anak saya Tenov, Pembernov. Di sini banyak sekali makhluk-makhluk astral. Kamu lihat apa di sini, Nov? Belum lihat, Nov. Iya. Ini ada sungai. Saya sudah merinding sekali ya, dan disambut oleh penunggu di sini sosok perempuan di sebelah sini, sebelah situ. Lihat enggak, Nov? Kamu, Nov? Iya, perempuan berambut panjang. Anak saya juga lihat di situ, berambut panjang, memakai baju putih. Dia ini penunggu di sini. Dia sudah berumur. Nanti saya tanyakan dulu ya. Jadi umurnya sudah lebih dari 2500 tahun di sini. Jadi dia dari golongan jin. Kita akan ke sebelah sana, di sana ada sungai. Siapa tahu ada penampakan lainnya lagi. Empan ular itu, tapi sebenarnya bukan, ularnya kan makannya itu ayam. Di situ ada sungai, dan di sini semuanya bambu-bambu semua, sampai mataharinya tidak terlihat, bambu semua. Semakin ke sini semakin banyak, tentunya semakin apa ya, banyak yang roboh-roboh itu di sini. Dan di situ saya melihat satu sosok lagi. Dia ini tinggi, berbulu, genderuwo di situ. Di pohon yang ini tinggi sekitar 4 meter dengan mata merah menyala. Si wowo ini, genderuwo ini juga di sini sudah lama sekali ya. Kamu lihat genderuwo di situ? Tingginya berapa? Lihat ke sana, tingginya berapa genderuwonya? 4 meter seberapa tingginya? Tinggi sekali. Matanya merah. Ada bulunya ya. Di mana, coba tunjukin?
sana, yuk samperin. Ini patok. Patok tanah. Di sini ya. Genderuwonya di sini, tinggi. Matanya merah, menyala. Berbulu. Dan katanya dia juga sudah tua sekali. Umurnya sudah hampir 3000 tahun katanya dia, si genderuwo ini. Dan di situ ada sungai. Di sungai itu saya melihat ada sosok lagi. Sosok ular besar ya. Kita bisa mendekat ke sungainya. Ada sosok siluman ular. Siluman itu. Hati-hati licin. Udah situ aja. Ya di situ. Saya melihat ada siluman ular panjang ya. Panjangnya sekitar 5 meteran, panjang sekali dari sana ke sana. Dia ini enggak begitu panjang sekali ya, sekitar 5 meter lebih, enggak sampai 10 meter dari sana ke sini. Ularnya sisiknya ini kuning, jadi seperti emas berkilauan. Kepalanya ular, tapi dia siluman ular, bisa berubah menjadi apa saja, bisa berubah jadi apa? Saya susah nanyainnya ya, karena dia di sana. Panjang, warnanya kuning, kuning berkilauan. Jadi di kepalanya saja ada seperti mahkota di sana. Dan itu juga siluman, dan di situ juga sudah lama sekali penunggu sungai itu. Dan kita akan ke sana lagi. Ada pocong di sebelah sana. Kamu lihat ada pocong di sana? Pocong. Pocongnya ngomong apa ini? Nggak ngomong, cuma ngapain? Si cakep begini ya. Gini. Ya. Gitu katanya teman-teman Triatenov. Ini anak saya juga sering lihat hantu seperti saya. Ini namanya Tenovemberno. Oke, bagi teman-teman Triatenov yang menyukai video saya, bisa klik like, komen, dan subscribe. Saksikan terus channel Triatenov. Terima kasih. Salam misteri dua dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.